Tapi kalau jamu gini musiman enggak, Kang? Ya, musim. Musim? Ya. Sama-sama jamu kristal musiman gitu? Kalau jamu kristal, enggak. Oh, enggak. Kalau jamu kristal bisa di... Ini nih, diatur sendiri. Oh, diatur sendiri. Caranya bagaimana? Kalau mau... Sepertinya panen bulan puasa. Setelah 5 bulan sebelum puasa, kita stek pohonnya. Di stek pohonnya? Ya, jadi kalau keluar... Ya, sirung, pucuk. Sirung, pucuk, pucuk. Sambil bawa bunga. Oh, sambil bawa bunga. Yeah. Oh, jadi tumbuhnya buah itu tergantung kita mungkin ya? Iya, yeah, tergantung kita. Tergantung kita. Pohon jamunya ke atas teman-teman tuh, perkebunan itu. Nah teman-teman, sekarang kita lihat jamu itu tuh apa? Jamu lah, nggak tahu jamu apa ya ke atas. Jamu apa Kang? Citra. Citra. Jamu citra itu sejenis jamu, jamu air? Jamu air. Jamu air sejenis jamu air teman-teman, tapi beda ya. Jamu citra namanya. Ini jamu kristal sudah berbunga teman tuh, banyak pisan eh. Banyak. Anjir, iya mah. Kadang lebih Kang, satu pohon 30 kilo ini mah bener. Lebih. Oh, teman-teman lagi berbunga. Berarti sekitaran 2 bulan setengah ya. Iya. 2 bulan setengah lagi ini bisa kelihatan buahnya gede, teman bisa dipanen. Nanti Insya Allah kesini lagi lah, lihat si Akang lagi. Lihat ke atas. Mau melihat pohon jambu. Allah. Anjir. Si Akang bener banyak tanamannya, eh. Subur-subur, eh. Aduh. Kita naik, teman-teman. Anjir. Aduh. Kita masuk, teman-teman. Ke bawah pohon jambu. Seperti ini teman-teman. Terus kembangan deh-nya Kangnya. Yep. Asik, asik. Jambu, jambu apa tadi teh? Jambu citra. Jambu citra teman-teman tuh. Ini bunganya. Tapi kalau panen sama 3 bulan? Sama. Sama. Oh, ini pohon jambu citra subur-subur teman-teman. Ya Allah, banyak pisan, iya mah tuh. Tuh teman-teman bunganya. Aduh. 3 bulan lagi si Akang panen ini kan. Yalah, mantap. Ntar 3 bulan saya kesini lagi. Sekalian ngeliat buahnya. Sambil sekalian minta buat ngaltek ya teman-teman. Buat metis teman-teman. Seperti inilah teman-teman tuh. Perkebunan Kang Haris ya, jambu. Untuk harganya juga lumayan nih. Jambu. Harga jualnya berapa ini 1 kilonya? Ini borongannya sekitar 15.000. 15.000 borongan. Borongan. Lumayan teman-teman ya. Harganya juga aduh. Mantap ini mah, eh. Tapi kalau jamu gini musiman enggak, Kang? Ya, musim. Musim? Ya. Sama-sama jamu kristal musiman gitu? Kalau jamu kristal, enggak. Oh, enggak? Kalau jamu kristal bisa di... Ini nih, diatur sendiri. Oh, diatur sendiri. Caranya bagaimana? Kalau mau... Sepertinya panen... bulan puasa. Setelah 5 bulan sebelum puasa, kita
stek pohonnya. Di stek pohonnya. Ya, jadi kalau keluar ya sirung pucuk. Sirung pucuk, pucuk. Sambil bawa bunga. Oh, sambil bawa bunga. Ya. Oh, jadi tumbuhnya buah itu tergantung kita mungkin ya. Ya, tergantung kita. Tergantung kita steknya. Ya. Kalau jamu gini setahun 3 kali. Setahun 3 kali berbuah. Mantap. Hei. Oh, jadi gitu teman-teman nih. Eh, Pak. Ayo si Bapak teman-teman nih, si Bapak juga nih di sini. Oh, sendal nih, magintosnya. Mohon-mohon mangga-mangga. Nah, jadi gitu teman-teman nih. Kata Kang Haris, jadi begitu teman-teman, ini masalah jamu ya teman-teman. Nah, pokoknya terima kasih banyak Kang Haris ya, sama atas segala informasinya. Pokoknya malah semakin sukses pokoknya kedepannya ya. Amin. Semakin subur pokoknya. Ya, makasih ya, ya. Kang Haris. Sini dulu saya. Assalamualaikum.